Halo teman-teman, kembali channel kita Stream Lemon dan kembali lagi di Minecraft. Dan di semua hari ini saya akan main Minecraft di Java Edition lagi ya teman-teman ya. Dan di video kali ini saya akan beritahu kalian cara melewati batas enchant vanilla biasa dan menambahkan deskripsi di senjata atau armor ya teman-teman ya. Dan untuk yang nanya saya pakai tekstur apa ya, ya nanti saya akan kasih tauin di akhir video atau di tengah video. Oke, apa tuh? Oke teman-teman ya, kalau begitu langsung aja. Ini ya, ini contoh-contohnya ya, yang deskripsi itu tuh yang warna ungu. Nah ini tuh seperti contohnya protection 20, sharpness 20, tuh bisa sharpness 100, pokoknya bisa melewati batas vanilla enchantment gitu ya kan. Biasanya kan kayak sharpness tuh cuman batasnya 5 kan, sharpness 5. Nah ini bisa kita melewati. Gitu. Nah ini saya pakai tekstur ya jadi lebih keren. Nah ini contoh enchantnya ya, tapi saya akan membuatnya dari ulang di tempat showcase saya di sini, tempat rahasia saya untuk men-showcase ya. Yang pertama kalian butuhkan adalah comment block dan button, udah dua doang. Abis itu kalian bisa mendapatkan itu semua. Dan cara untuk mendapatkan comment block itu tinggal give streaming diamond Minecraft comment block gini nih. Nah gitu, dan kalian sudah mendapatkan comment block. Jadi langsung saja, pertama kita akan ngasih tauin cara melewati batas enchantment vanilla ya, jadi bisa lebih dari batasnya enchantmentnya ya. Tadi kita ambil anvil aja dulu, kita taruh sini. Nah ini ya teman-teman ya, yang kayak gini ya teman-teman. Nah ini contoh armor dan senjatanya. Dan selanjutnya kita ke enchantmentnya, yaitu kalian harus give add p nearest player atau player terdekat gitu ya kan. Habis itu terserah netherite, kalau saya pakai netherite. Setelah kalian mau apain di sini banyak pilihannya. Mungkin saya akan coba pakai sword ya, sword dulu, netherite sword. Habis itu kalian kayak gini nih, yang tanda kayak beginian tuh. Habis itu enchant, terus titik dua, tanda kayak gini sama kayak gini, terus gitu lagi diulang, terus ID titik dua, ini salah nih, bukan. Nah ini titik dua. Habis itu apa enchantment yang kalian mau gitu ya kan. Misalnya saya maunya itu sharpness ya nih. Oke, saya akan tulis sharpness. Tulisannya harus benar ya teman-teman, kalau salah nanti nggak akan bekerja. Sharpness, habis itu titik, enggak koma. Level itu levelnya kalian mau apa, titik dua lagi habis level. Kalian mau level berapa gitu, terserah kalian mau 20. Nih saya sebagai contoh akan level 99 atau sharpness 99 gitu. Sekalian kayak gini, terus pencet 1. Nah ini kayak gini ya teman-teman ya, enchantmentnya kayak begini. Oke, kayak ini dia. Nope. Lah, tunggu bentar. Oh iya teman-teman ya, jadi yang saya soal ini di enchantments ini ya, enchant tadi kan enchant ditambahin mens gitu. Habis itu sisanya komennya work kok, sisanya itu bener, nggak ada yang salah. Saya tadi udah ngecek gitu ya kan, kita down. Nah ini udah berhasil nih ya, udah ke enchant, udah ada nyala-nyalanya gitu. Nah tuh enchantment level 99 nih. Nah ini ya teman-teman ya, berhasil ya, 500 attack damage ya kalau kalian lihat tuh ya. Nah mungkin sebagai contoh beneran bekerja sharpnessnya, kita akan kalah ini. Nah kan Wither Skeleton kan seharusnya pakai netherite 2 hit ya, kalau nggak salah ya. Ini bisa
sekali hit. Ini kita coba lagi, which. Nah, sekali hit ya kan teman-temannya, jadi work ya, nggak cuma tulisan aja ya teman-teman ya. Dan selanjutnya saya akan ngasih tauin cara untuk menaruh deskripsi atau yang ungu-ungu itu, kalian mau terserah mau ngasih tahu apa di deskripsinya, deskripsi armor ya teman-teman ya. Oke. Nah, ini kita butuh comment block juga. Sini aja. Sama comment block-nya enggak usah diapa-apain ya teman-teman ya. Enggak usah diapa-apain, kalian masukin aja apa komennya. Nanti bakalan work kok. Oke, sekarang caranya itu sama tadi, gif at p Minecraft apapun itu armor gitu. Bentar. Saya maunya itu sword ya teman ya. Netherite sword, nah ini ya. Mana tadi? Chestplate aja deh, chestplate aja deh. Kita akan netherite chestplate aja sebagai contoh ya teman. Nah, habis itu kita kasih komen seperti ini. Nah, display. Nah, ini ya. Kalian ikutin aja komennya supaya work gitu. Terus name. Ini untuk name-nya kalian bisa kasih name di comment box juga ya. Jadi enggak harus pakai unfill juga bisa ini. Tanda kayak gitu itu habis name tik 2 terus tanda yang di atas itu. Terus slash miring ke kiri, ke kiri. Kayak gini lagi. Habis itu nah ini ya namenya ya, kalian mau kasih nama apa nih, saya sebagai contoh mau sword bagus gitu ya kan. Habis itu lo kayak ini, terus kalian tulis lore, lu lore ya, lore, tuh miring slash miring ke kiri lagi. Nah ini kalian kasih deskripsinya. Nah ini di deskripsinya ya teman-teman ya. Misalnya saya akan tulis senjata terkuat gitu kan. Misalnya gitu. Dan kayak begini. Nah ini ya kayak gini ya komennya ya. Eh salah teman-teman. Bukan kayak gini bener-bener. Maaf. Tadi salah ya teman-teman ya. Jadi kalian harus tambahin enchantment apapun dulu gitu ya kan. Baru nah ini misalnya nih, nah ini baru berhasil nih. Nah tuh kan harus ada enchantmentnya dulu ya teman, nggak bisa dia kalau nggak ada enchantmentnya. Jadi kayak gini komennya, komennya yang tadi sama kayak yang tadi, bener yang tadi, tapi kalian tambahin enchantment kayak gitu tuh tuh ya. Abis itu koma enchantment titik terus ID itu sama kayak yang kasih enchant kan tadi udah saya kasih tauin. Jadi yang tadi apa namanya komen yang tadi itu yang sebelumnya itu sebenarnya nggak salah, cuman perlu ditambahin aja. Nah ini kan berhasil kan, ada deskripsinya yang warna ungu kan. Itu bekerja semua buat armor, buat pedang, buat apapun, pickaxe pun juga bisa. Jadi ini tanpa mod, tanpa add-on, cuman pakai Minecraft vanilla, nggak usah di server, kalian tanpa plugin bisa pakai kayak gini ya teman ya. Tapi nggak bisa custom enchant atau kayak enchantment thunder atau vampire atau yang apa-apalah itu yang custom itu nggak bisa di sini. Di karena ini apa vanilla ya teman. Dan sekarang saya akan menguji ya teman ya. Ini ya. Ini itu ada sharpness 20, 18 attack damage. Kita coba. Wow, sekali hit ya teman. Dan ada knockback-nya tadi ya, kerasa ya knockback-nya ya. Sekarang kita coba ya pakai netherite biasa, itu 2 hit. Jadi bukan hanya tulisan doang gitu, jadi benar bekerja sharpness-nya itu. Ini kita coba ya.
Oh, kan bekerja ya tanamannya, bisa sekali hit gitu. Dan sekarang saya akan mencoba nih ya, armor-armor ini apakah bekerja juga gitu ya kan. Saya akan membuktikan bahwa armor atau senjata akan bekerja. Nah, ini saya akan diem aja gitu. Ini saya diem aja nih ya. Nih ya, teman-temannya tuh. Saya diem aja tuh. Kalah ya gitu. Soalnya ada Thorn. Bentar, ini saya harus makan dulu ini. Laper. Nah, ini. Ini makan dulu. Tuh, Wither Skeletonnya tadi ada 3. Kalah semuanya. Karena ada Thorn-nya. Thorn-nya juga bekerja ya. Kita hancurin aja. Tuh udah selesai. Ini ya. Ini coba sekali lagi. Ayo ayo serang. Tuh dia kehit. Dia kehit. Nah, dia kalah sendiri, teman. Dia kalah sendiri. Ya, jadi gitu ya, teman ya. Untuk enchantment gitu dan juga untuk ngasih deskripsi gitu yang buat keren gitu. Ya, mungkin sampai di sini saja untuk video kali ini. Jangan lupa like, share, subscribe dan nyalain loncengnya jika kalian suka video ini. Dan oh iya, untuk texture pack-nya di deskripsi ya teman-teman ya. See you next video. Bye.